Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama saya Bob Christo, Rakyat Milenial. Pada kesempatan ini lagi-lagi kita kembali membahas tentang remaja. Apa tentang remaja? Tunggu. Ada telepon. Halo? Halo? Dengan siapa? Ya, nak Sopian ya? Iya. Ya, ini Papa nak. Bapak. Bapak ini ganti nomor terus, Bapak ini. Saya Papa telpon. Iya kan, 2 minggu sudah ini enggak. Nak Sopian enggak nelpon. Tidak, kemarin itu saya telpon Bapak. Saya telpon Bapak, Bapak tidak angkat. Bapak nomor sibuk mungkin. Makanya saya telpon Mama. Saya dapat uang. Mama tunggu kau telepon ini nih. Kalau uang sudah habis kasih tahu. Iya, makanya saya telepon Mama. Saya telepon Bapak, Bapak tidak angkat. Tidak tahu Bapak ada sibuk apa. Yang kemarin Mama kirim 200 juta itu harus kasih habis dalam 1 minggu tuh. Bayar teman-teman satu kos. Uang kos buat teman-teman saya suka sih semua. Tetangga-tetangga juga saya suka sih semua uang kos. Teman-teman yang tinggal di tetangga saya suka sih semua. Saya punya uang kos juga saya bayar double kemarin. Pacar punya adik ini minta beli motor, makanya uang cepat habis kemarin. Ya nak. Papa dengar. Aduh, Papa ini sudah 2 minggu nunggu kok gak habis-habis uangmu itu. Wah. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Padahal Papa transferkan 200 itu maksud Papa habiskan seminggu. Iya, Mama ada kirim kemarin. Mama kirim 200. Uang yang Mama kirim itu saya ada pakai. Kebetulan saya punya mantan itu ada berapa mereka nikah tahun ini, makanya uang belum habis saya tampung. Mau beli rumah kasih mereka, mau bikin rumah kasih mereka. Ya, ya ya. Hadiah kado nikah. Just do it. Ya, enggak nah itu harus dihabiskan seminggu itu uang 200 juta itu. Lain kali jangan sampai habis 2 minggu ya. Seminggu nelpon gitu loh, Papa transfer 200. Iya, makanya uang belum habis-habis ini karena saya itu. Saya simpan, uang Mama kirim saya simpan juga. Saya simpan beberapa kemarin. Mama kirim 200 kemarin, saya simpan masih 80 juta sini. Saya udah pakai 120. Ya nak. Papa sampai ini mak mikirin tapi kok enggak nelpon ini, biasanya seminggu nelpon sudah habis 200 juta. What the fuck? Donarian juga kalau belanja baju itu di Surabaya jangan di Pasar Turi, Pasar Atom. Belanjanya itu di Mall Galaxy kah atau di mana? Di Tunjungan Plaza. Yo Bapak. Belanja kok di Pasar Turi, Pasar Atom. Ketahuan sama temannya Papa lah. Malu Papa ini ya. Ya. Iya, sekarang saya tidak belanja di pasar lagi. Pengap sekali pasar di sini. Sombong amat. Saya bukan di Surabaya lagi. Iya. Kuali saja kemarin saya beli di mall. Priuk, sendok saya beli di mall semua. Ya nak, ya. Abis ini tak transfer ya. Ya Bapak. Bapak transfer saja. Nanti Bapak baru ini, Bapak kontak lagi kalau ini sudah transfer. Jangan ganti-ganti nomor lagi. Ya. Saya mau bikin konten YouTube ini. Ya nak, ya. Abis ini tak transfer ya. Iya Bapak, iya. Ya. Ya. Iya. Bapak telepon kirim uang 200 juta. Saya bingung mau bikin konten apa lagi di malam ini. Skrip memang sudah ada, cuman nanti lain kali saja ya.
kalau yang belum subscribe, subscribe saja channel ini. Untuk soal kasus tentang remaja tadi itu, masalah konten tentang remaja itu nanti lain kali baru kita bahas. Ini bapak telepon ini, pikiran saya kirim uang 200 juta ini, pikiran saya tidak tenang lagi ini. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel saya, dan juga terima kasih kepada yang sudah berkunjung. Yang belum subscribe, klik subscribe di bagian sini, bagian bawah. Bagian bawah, klik subscribe. Padamkan merahnya, dibikin abu-abu. Bila perlu, nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya mengunggah video, Anda selalu update. Saya Bob Kristo, Rakyat Milenial. Salam hormat. See you next content, guys. We eat every day.